jamu Bangkok bukan jamu Bangkok yang kat Thailand tu. Jamu Bangkok, orang Medan cakap Bangkok tu besar. Oh, ya ke? Ojo lali disu break yo. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Terkalian semua sudah sempatkan support ikut us juga channel ini. Jutaan terima kasih ucapkan kepada kalian yang baru masih belum gabung sama Design Wiki. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja geng. Okeylah seperti biasanya sebelum us mulai, us ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki yang melimpah ruah, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan urusan harian, dipelihara keselamatan, dipelihara kesihatan, juga diberikan kebahagiaan selamanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini saya react satu lagi video okey daripada channel Baby Shimas, orang artis Malaysia yang bukan hanya terkenal ataupun dikenali di Malaysia, bahkan di Indonesia juga. Okey, kali ini kita melihat Baby Shima lagi jalan-jalan di Mall Jakarta sambil belajar bahasa Medan. Pasti seru ya, oke? Tanpa buang waktu, yuk ikut us react, yuk! Oke, udah siap semuanya? Yuk kita mulai, bismillah! Jangan lupa ya, bantu subscribe channel Baby Shima! Gratis aja. Ha, sebelum beli barang kan, beli oh, barang. Oh, ini mallnya. Kita cuci-cuci mata dulu. Sima ni kalau pergi mall mesti nak keliling mall tau. Sima nak tengok apa ada. Walaupun dah pergi kedai tu banyak kali, tapi still Sima akan masuk kedai tu juga tau. Nah, Sima ni memang suka-suka mall. Suka jalan kat mall. Suka mall ya. Korang kan ke mall selalu, korang ke mana? Di Jakarta banyak mall ya kan? Jamu Bangkok bukan jamu Bangkok yang kat Thailand tu. Jamu Bangkok, orang Medan cakap Bangkok tu besar. Oh ya ke? Orang Medan cakap Bangkok tu besar. Aduh gedenya jambu. Bon-bon. Manis ni, jambu dia sedap tu. Jalan-jalan sambil makan enak loh. Enak loh? Makan jambu ni kan ada cara ni tau. Ni, yang hijau ni kena bawah. Ha, jadi bila gigit terasa kemanisan ni. Betul, Sima tak tipu. Sedap sangat manis. Oh, makannya juga ada caranya ya. Sedap sangat jambu ni. Jambu favorite. Nanti jambu kita ke Medan cari ya ini jambunya. Ha, kalau yang ini cabai rawit. Indonesia panggil cabai rawit. Kalau di Malaysia panggilnya cili padi. Ini cili padi. Tadi katanya mau belanja dapur. Oh, ini kayaknya kitchen ya, kedai-kedai apa? Cendera hati gitu, cendera mata gitu. Karet ya panggil. Warnanya pink pula tu warna dia.
berapa nih? 52,000. Dah landa sini. Ni mesti comel lah. Tapi nak buat apa? Tas anak-anak kecil ke? Apa benda ni? Letak back makeup cik. Okay semua, Shima sambung jalan dulu ya. Okay, jangan lupa subscribe YouTube Baby Shima dan nantikan konten selanjutnya ya. Terima kasih. Sama-sama. Ah, mochi. Mochi, mochi yo. Mochi kali ya ni. Nah, itu tadi kita saksikan aktiviti yang dilakukan oleh Baby Shima. Katanya sedang belajar bahasa Medan juga ya. Tadi baru as tahu sebenarnya Bangkok itu kalau di Medan maksudnya besar, gede ya gitu. Betul kan? Kalau kita Bangkok itu kita ingat Thailand gitu kan. Tapi bukan ya, kalau di Medan bukan itu maksudnya. Dan tadi kita harus dengar tadi, kalau getah rambut dipanggil karet ya. Kalau asalnya minta maaf tau. Wow, okay. Bagus juga ya. Sangat mengedukasi juga. Baby Shima videonya dapat kita belajar bahasa Medan juga, ya kan? Cabai rawit tadi kan katanya kalau di Indonesia panggil itu cabai rawit, kalau di Malaysia panggil cili padi atau cili api gitu. Menandakan kepedasannya itu cili api. Masya Allah, begitu kita melihat seru ya kalau Baby Shima lagi jalan-jalan di mall. Katanya dia suka banget kalau jalan-jalan di mall, karena suka melihat kedai-kedai, barang-barang, toko-toko yang menjual barang-barang yang cantik-cantik, yang imut-imut gitu kan. Dan ini kita melihat Baby Shima itu sangat senang dan betah sekali ya berada di Indonesia, karena baginya itu Indonesia kayak rumah keduanya dia gitu kan. Dan kita melihat penerimaan masyarakat Indonesia buat Baby Shima juga sangat-sangat menggalakkan dan sangat-sangat welcoming banget sama Baby Shima. Pastinya Baby Shima akan rasa betah dan rasa happy kalau berada di Indonesia pastinya. Oke lah, sampai ke sini dulu video reaction us untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi insya Allah di lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri. Dadah.